Pemirsa, sebuah rumah milik warga di Pacitan rusak setelah diterjang longsor. Longsor terjadi akibat hujan deras mengguyur kawasan sekitar. Rumah milik Suratno, warga desa Karangnongko, Kecamatan Kebon Agung diterjang longsor pada Senin siang. Tebing setinggi belasan meter di samping rumah mendadak longsor setelah kawasan ini diguyur hujan deras selama berjam-jam. Akibat longsor, dinding bangunan rumah jebol, material longsor masuk ke dalam rumah dan menimbun sejumlah perabotan. Menurut keterangan perangkat desa, sebelumnya sudah terlihat retakan tanah di atas tebing longsor ini. Diduga retakan itu terisi air saat hujan hingga memicu pergerakan struktur tanah. Dinding tuh terus dindingnya jebol itu. Jadi retakan-retakan air masuk ke dalam sela-sela tanah itu, akhirnya tanah campur batu bergerak dan menempa dinding rumah, yang akhirnya dinding rumah ruang tamu roboh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.